بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا حول ولا قوه الا بالله وبعله. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sebagaimana yang sudah direncanakan malam ini kajian kita fokus kepada masalah Ramadan. Karena satu dua hari ini, mungkin pemerintah sudah akan menetapkan satu Ramadan, sehingga sebagai nasihat masuknya Ramadan, maka kajian di malam hari ini kita fokuskan tentang Ramadan, walaupun mungkin sebagian kita sering mendengar. Dari saya sendiri atau dari ustadz-ustadz yang lainnya, tetapi fadakir inna faati Bahwa setiap peringatan itu pasti ada manfaatnya, karena mengulang-ulang sesuatu yang sudah dipahami itu juga bisa kembali menyegarkan ingatan kita untuk lebih mantap lagi pengetahuan kita dan lebih bisa diingatkan kembali. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Ramadan adalah syahru al-intisar. Ramadan itu hakikatnya bulan kemenangan. Kemenangan bagi kita sebagai kaum Muslimin akan musuh-musuh yang selama ini berusaha untuk mencelakakan kita. Kita tahu bahwa musuh manusia itu terbagi menjadi tiga musuh dan tiga-tiganya bahaya. Pertama, hawa nafsu. Ini musuh yang paling berat itu adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini tidak bisa dibuang. Hanya bisa ditekan. Kemudian yang kedua, as-syaitan. Ini juga tak kalah beratnya musuh kita dari syaitan yang sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sudah berjanji untuk menyesatkan anak Adam sampai kiamat dibangkitkan kemudian yang ketiga orang-orang kafir orang-orang musyrik, orang-orang kafir mereka tidak akan redo dengan kita sampai kita ikut ajaran mereka lah tiga musuh utama ini Dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bisa kita kalahkan. Makanya Ramadan itu diistilahkan Syahrul Intisar, bulan kemenangan. Baik kita akan rinci dari segi mana kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita ini. Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah perkara yang sudah memang Allah tentukan pada setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Dan Allah mengatakan wa inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kita itu untuk melakukan keburukan. Makanya kenapa kemudian kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita karena hawa nafsu inilah yang menjadikan kita tidak tunduk kepada Allah dan rasulnya makanya ada sebuah hadis walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini tapi dicantumkan dalam kitab arbain nawawi kalau tidak salah di mana Rasul mengatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku diperintah dengannya. Artinya menundukkan hawa nafsu supaya mengikuti syariat itu maksudnya. Karena memang menundukkan hawa nafsu itu bukan perkara mudah, tapi sulit sekali. Karena sulitnya menundukkan hawa nafsu Sampai-sampai kita disuruh berlindung dalam surah yang sangat pendek yang pernah kita bahas di sini, surah Tunas. Kul a'udzu birabbin nas. Kemudian min syarri eh, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sampai kita berlindung dari tiga nama Allah karena bahayanya hawa nafsu. La Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang hawa nafsu. Hawa nafsu ini melahirkan syahwat. Lain dengan syaitan. Kalau syaitan itu melahirkan syubhat. Apa bedanya syahwat dengan syubhat itu? Sudah sering saya katakan untuk mempermudah definisi, Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam turun dari sorga itu disebabkan dosa syahwat. Tapi iblis diusir dari sorga itu disebabkan dosa syubhat. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam diperintahkan Allah untuk menikmati segala sesuatu yang ada di sorga, maka Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat satu pohon ini. Semua pohon di sorga silahkan kau nikmati buahnya. Tapi tolong pohon ini jangan didekati. Sebab kalau dekat nanti penasaran. Kalau penasaran pengen pula kan itu. Tetapi kemudian dengan kepiawaian iblis. Akhirnya memberikan was-was kepada Adam. Lambat laun Adam terkena was-was iblis. Akhirnya mulai mendekati pohon itu. Kemudian penasaran. Akhirnya memakan. Dan sebab memakan itulah Adam diusir dari sorga. Makan itu syahwat, disebut syahwat perut. Di antara syahwat perut, ya makan, minum, itulah syahwat. Nah sebab itulah Adam diturunkan dari sorga. Berarti dosa Adam itu karena syahwat, mengikuti syahwat perutnya. Kata Allah, jangan makan malah makan. ya. berarti. Adam itu turun dari sorga disebabkan dosa syahwat. Beda dengan iblis. Kalau iblis diusir dari sorga bukan syahwat, karena iblis tidak memakan buah larangan. Dia yang nyuruh makan. Dosa iblis itu karena ketika disuruh oleh Allah untuk sujud tak mau sujud. Ngeles pula dia mengatakan kepada Allah, Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya Rabbi, saya kan lebih baik daripada adam masing lebih baik sujud kepada yang tidak baik saya diciptakan dari api dan api lebih dekat dengan cahaya artinya aku dekat dengan malaikat tapi tanah jauh dengan cahaya Berarti aku lebih baik dibandingkan Adam secara ciptaan karena kau ciptakan aku dari api dan api dekat dengan cahaya artinya kami dekat dengan malaikat beda dengan Adam. Itu subhat kepala iblis mengatakan api lebih baik dibandingkan tanah. Nina subhat kan gitu. Subhat itu kerancauan dalam otak gitu. Ya. Padahal belum tentu api itu lebih baik dibandingkan tanah. Justru sebaliknya tanah itu lebih baik dibandingkan api kan? Kita lihat bumi ini tanah. Di atas bumi ini terbangun masjid-masjid, rumah-rumah, kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas tanah. Lah api ini apa kerjanya kalau enggak bakar-bakar? Bakar sampah kan itu ya. Api cuma bakar aja, nggak ada lagi. Bangun rumah di atas api terbakar. Ya. Manusia jalan di atas api terbakar nggak ada lagi Fungsi api itu cuma bakar-bakar aja Tapi iblis karena syubhat di kepalanya dia rancau dia, di, 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 di kiranya api lebih baik padahal tanah lebih baik nah, itu disebut syubhat namanya Karena dia ada syubhat di kepalanya ndak mau sujud Akhirnya sebab tidak mau sujud itulah Allah mengatakan fa inna keluar kau dari sorga kau terkutuk Ngerti ya Berarti, dari sini kita bisa membedakan mana syahwat, mana syubhat. Dosa Adam syahwat, dosa Iblis syubhat, dosa Adam syahwat karena timbul dari hawa nafsu, dosa Iblis syubhat karena dari otaknya si Iblis ini. Makanya, bahaya dosa syubhat dan syahwat ini. Kenapa? Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak. Ya sekali lagi kalau subhat itu merusak agama dan keyakinan kita, kalau syahwat itu merusak akhlak. Makanya lihat orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam Islam itu dari kalangan ahli bidah dan yang lainnya itu karena ada ada subhat di kepalanya merasa ini adalah baik padahal tidak ada contohnya kan? Nah, itu disebut subhat. Ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Betul, tidak semua yang baik itu benar. Tapi semua yang benar itu pasti baik, itu maksudnya. Lain dengan orang syahwat itu merusak akhlak karena kalau orang kemudian mengikuti syahwatnya, syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, syahwat pandangannya akan rusak akhlaknya itu. Jadi pezina, pencuri, pemabuk dan begitu seterusnya gitu lah diantara puncak syahwat itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu ada empat puncak daripada syahwat manusia itu ada empat inilah yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah dari ibadah kepada Allah azza wa Jalla. pertama fudulul kalam banyak ngomong orang banyak ngomong itu hakikatnya sedang mengikuti syahwat mulutnya itu kalau orang banyak ngomong bahasa kasarnya mulutnya mulut ember atau mulut baskom gitu ya. Kan istilahnya itu itu ember itu. Maksudnya bukan ember orang yang mulutnya mulut ember maksudnya. Ngomong aja nggak jelas cerewet gitu ya. Kadang-kadang ketika orang banyak ngomong ikhwan Tak sadar kadang-kadang omongannya ini entah nyakiti orang, entah ghibah, entah namimah, mata macam-macam orang ngomong tuh. Makanya dalam Islam itu kita dilarang untuk banyak ngomong kata Rasul fal yakul khairan auliyasmut. Ucapkan kalimat yang santun kalau tidak bisa diam. Disuruh diam kita, kalau bisa ngomong silahkan tapi yang santun. Tapi kalau tidak bisa ngomong santun diam sajalah itu lebih selamat. Makanya Rasul mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan ucapkan yang santun kalau tidak bisa diam. Kemudian yang kedua, fudulu atau banyak makan banyak minum nah, itu juga termasuk syahwat yang paling bahaya. Karena kalau orang terlampau banyak makan banyak minum orang itu dibawa malas, malas sama malas malasnya. Antum tahu ular sawah? Kalau habis makan ngapain ular sawah itu? Tidur dia, <tidur dia. <tidur dia. Jangan jadi ular sawah, kan itu. Ya. Karena orang kalau sudah kenyang, 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 bawaannya ngantuk. Apalagi punya gula, hmm, tambah lagi. Ya, udah nguap-nguap saja dia. Dan kalau sudah ngantuk tuh malas segalanya. Apalagi Ramadan Antum ini sudah lapar-lapar nih satu hari kan dari pagi siang nahan lapar tuh kan sore sudah sibuk keliling di pasar kaget semua dibeli ya, semua gorengan yang digoreng dibeli semua rebusan yang direbus dibeli gitu. Ya. semua minuman yang diracik dibeli kemudian waktu-waktu buka semua dihantam itu alamat tuh tarawihnya malas jangankan tarawih maghrib saja malas Apalagi yang nambah pun, nambah habis nambah, nambah <laughs> lagi nih. Habis nambah lagi taraweh hmm, enggak jadi nguap, -nguap antum. yang disalahkan imam panjangan katanya bukan kepanjangan antum yang ngantuk gitu ya enak kali imam disalahkan itu sebab kalau bawaan lapar itu semangat dia ya. semangat semangat segalanya kalau orang lapar itu ya itu ramadan kalau udah banyak makan banyak minum udah masalah tuh. makanya itu bagian daripada syahwat yang menghalangi orang ibadah itu karena terlampau banyak makan, terlampau banyak minum. Apalagi sampai tidak disaring, makan minumnya, entah yang halal, entah yang haram main masuk aja. Ya. Kemudian, yang ketiga, kasrah tunau, banyak tidur, banyak tidur itu bahaya karena banyak tidur itu belum tentu orang itu bisa menyegarkan badan, tidak tentu coba lihat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu bicara tentang orang yang tidur malam, setan itu kan datang, kemudian mengikat tengkunya tiga ikatan. Setiap diikat, setan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Kata Nabi SAW, kalau dia terbangun sebelum subuh, kemudian berdoa, doa selepas, selepas tidur, maka hilang satu ikatan. Kalau dia wudhu, hilang dua ikatan. Kalau dia sholat, hilang tiga ikatan dan pagi harinya kata Rasulullah menjadi toyibun nafsi nasyatun toyibun nafsi soro nashatan toyibun nafsi kata Nabi SAW maka dia menjadi orang yang paling semangat di pagi harinya dan jiwanya akan tenang akan baik tidak ada masalah yang menjadikan dia rungsep pikirannya padahal kurang tidur tuh kalau antum bangun jam setengah empat atau jam tiga, maknanya kan kurang tidur. Tetapi walaupun kurang tidur, karena kita sudah melepaskan ikatan setan, makanya di pagi hari orang yang malamnya tahajud itu pasti di pagi hari dia akan semangat hidupnya. Padahal kurang tidur tuh. Tapi ada yang kemudian sudah malam tidur sampai subuh, subuh lanjut lagi tidur sampai jam 10, itu bangun tuh lemes semua ya, Coba saja, orang kalau banyak, banyak tidur itu bukan makin semangat itu ya, makin stres, makin pegal semuanya. Karena memang tidur itu bagian daripada syahwat orang yang banyak tidur itu akan banyak hal-hal yang ditinggalkan yang harusnya dilakukan karena tidur banyak ditinggalkan karena tidur kan kita tidak tahu berapa jam tuh Pemanya tidur ini 4 jam nih Yang harus jam 4 jam ketika antum terjaga Bisa baca Quran, bisa dikir, bisa apa Tapi karena tidur ya lewat semuanya tuh Jangankan urusan ibadah Urusan dunia saja bisa lewat gara-gara tidur itu Makanya banyak tidur itu Bagian daripada syahwat Kemudian apalagi lagi Kathratus sohbah Terlampau banyak bergaul Ya jalan sana, janjian di sini, rapat di sana, nongkrong di sana, nongkrong di sini, habislah waktu itu hanya untuk nongkrong ngobrol sana sini. Itu ngikuti syahwat dan semua akan ditanya soal waktu yang dihabiskan itu. Lah, saya ingin katakan bahwa puncak atau empat puncak syahwat ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah taala itu bisa dikalahkan dengan puasa. Karena orang yang puasa itu malas ngomong. Kalau ada orang puasa banyak ngomong, curiga ini. Jangan-jangan dia minum tuh. Jangan-jangan <laughs> dia minum. Karena umumnya orang puasa itu banyak banyak diam orang puasa itu. selesai seles pun minta cuti kalau Ramadan takut batal. Ya. Jadwal ustaz aja dikurangi kalau siang Kan <laughs> itu karena haus. Ya. Sepet lupa ustaz itu ada aku di depan disantap dia. <laughs> Kan itu ya? Karena orang puasa itu males bicara Sekali lagi karena takut haus Nah ini bisa ditekan tuh Syahwat ngomongnya tuh. Kemudian yang kedua Banyak makan banyak minum Orang puasa nggak mungkin makan nggak mungkin minum Ya makanya orang yang puasa itu Kenapa disebut puasa Karena al-imsak anil muftirat Dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya Salah satunya adalah makan dan minum Artinya dengan puasa orang terhindar dari syahwat makan, syahwat minum karena nggak makan enggak minum orang puasa itu. Ini yang kedua, yang ketiga syahwat tidur. Orang puasa itu lapar bawaannya dan orang lapar biasanya susah tidur. Cuman aneh ya di zaman sekarang orang puasa dia pula yang banyak tidurnya. Enggak tahu kononnya mau menyingkat puasa katanya. Jadi kalau tidur habis subuh Bangun itu duhur. Jadi puasanya mulai jam 1 sampai Jam 6 kan tersingkat tuh puasanya Atau yang lebih parah lagi Kalau habis subuh tidur lagi tuh habis Tidur eh, subuh duhur ini tidur lagi Estapet bangun asar Ya Berarti puasanya dari jam 4 ke jam 6 saja Dua jam aja Jam 4 dah sibuk ke pasar kaget itu Ya Nah, itu katanya ada yang mengatakan bahwa tidur itu menyingkat puasa. Kemudian bawa-bawa hadis lemah pula. Tidurnya orang puasa itu ibadah kata tidur aja. <laughs> Ini hadis lemah dibawa-bawa sama antum tidurnya orang puasa ibadah tuh. Ya. Yeah. muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Tapi sebenarnya orang puasa itu Sah tidur ya Kenapa? Kalau seandainya dia normal tidurnya kalau malamnya dia tidur normal, ya jam 9, jam 10 sudah tidur. Kemudian jam setengah 4 bangun sahur. Itu siang itu tidak mungkin bisa tidur orang orang lama lapar itu. nggak akan tidur. Makanya ada istilah bahasa di masyarakat itu, saya ini kalau malam nggak makan, Ustaz tidak bisa tidur saya. Kenapa lapar? Ya guling sana, guling sini. Tapi kalau sudah makan, nggak ada guling-guling lagi. itu Langsung dap gitu kan? Langsung tidur, kan? Gak ada apa-apa lagi, gak ada ngantuk, langsung orang. Ya. Artinya, bahwa kalau dia tidak menjadikan malam jadi siang, siang jadi malam, insya Allah puasa dia tidak akan dikalahkan di dengan tidur. Artinya, ada kesempatan, bukan hanya untuk ibadah puasa, tapi bisa kita barengi dengan ibadah-ibadah yang lain saat puasa, baca Quran, dikir, sedekah, dan yang lainnya. Ya. Kemudian, yang terakhir, banyaknya bergaul dengan manusia. Kalau di luar puasa antum mau jumpa dengan kawan jam berapa saja antum oke okay, kan kan? Oh jam 11 ketemu di warung A, siap. Jam 1 ketemu di warung B, siap. Jam 4 ketemu di warung ini, siap. Siap semua. Kenapa? Karena nggak ada kepikiran haus lapar. Haus tinggal minum, lapar tinggal makan. Tapi kalau Ramadan antum mau janjian-janjian tuh mikir tuh. Kita ketemu yuk di warung mana? Tidak mungkin bilang di warung lagi puasa kan itu. Ya. Paling tinggi ya di mana lah kan itu kan? Ya entah di masjid, tadi apa. Males orang itu. Ya, kalau mau ketemuan itu karena apa? Karena kalau apalagi panas-panas siang-siang mau keluar itu kan males orang itu. Ya kalau hujan enak lah mendung. Kalau pas panas-panas diajak keluar itu, eh paling males. Males lah nanti aja lah nanti malam aja kita ketemu kan biasa orang kayak gitu kan artinya kothrutus sohbah yang di luar Ramadan bisa kita berjumpa dengan siapapun ngobrol dengan siapapun kalau Ramadan terbatas itu terbatas karena takut batal lah dari sini kita tahu bahwa syahwat syahwat ini bisa dikalahkan dengan puasa sebenarnya dari sinilah makanya puasa itu syahrul intisor Bulan di mana kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena orang yang berpuasa itu hawa nafsu bisa dikuasai. Tapi orang yang tidak puasa hawa nafsu yang menguasainya. Ini yang pertama. Kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Ini juga berat musuh setan ini. Karena sejak diciptakan Adam alaihi salam. Kemudian setan tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya Allah kutuk. Sejak itulah permusuhan Adam Artinya setan sudah menabuh generang perangnya itu sejak itu sampai kiamat. Makanya setiap bayi yang lahir itu ditusuk tuh sama setan itu lambung kirinya, seolah-olah mengatakan saya musuhmu loh itu. Makanya kata Nabi saw tidak ada bayi dilahirkan kecuali menangis. Kenapa bayi menangis coba? Itu karena ditusuk lembungnya itu sama setan. Tapi tidak membahayakan bayi. Itu hanya setan memberi tanda saja sinyal bahwa ngasih tahu baik aku musuhmu gitu maksudnya sambil ditusuk aku musuhmu nangis dia ya makanya dari bayi saja setan tuh udah mulai itu buat gara-gara tuh udah mulai nusuk-nusuk lambung tuh supaya tahu bahwa aku musuh dia lah yang namanya setan itu musuh abadi kita yang namanya musuh abadi akan seterusnya menyesatkan Bani Adam. Bahkan ikhwatu lihat bagaimana sumpahnya iblis di hadapan Allah coba. Dia mengatakan apa? Wa bi izzatika la wa ajmain. Bi izzatika la nakum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, akan ku sesatkan semua anak Adam. Target iblis itu bukan satu dua orang. Semua anak Adam kalau bisa sesat. Nah itulah targetnya. Bukan iblis mengatakan akan kusatkan sepuluh orang saja. Nggak. Semua bayangkan itu sumpahnya iblis loh. Targetnya kalau bisa semua anak Adam tercapai. 99 persen tercapai. Bukan 10 persen. 99 persen tercapai. Berdasarkan hadis Nabi SAW Wasallam ketika Allah memanggil Nabi Adam, Ya Adam, akhrij bi' nar. Wahai Adam, keluarkan dari utusanmu Dari keturunanmu utusan-utusan neraka Wahai Adam, keluarkan dari anak turunanmu Yang merupakan utusan-utusan neraka katanya. Adam heran, maksudnya apa? Wama bi' nar, Apa utusan-utusan neraka itu, wahai Rabb? Kata Allah, keluarkan dari turunanmu Dari seribu orang 999 masukkan ke neraka... Satu masukkan ke sorga... Lihat... Kata Allah kepada Adam... Keluarkan dari turunanmu... Dari setiap seribu orang... 999 masukkan ke neraka... Satu masukkan ke sorga... <tiba <kata>? <tiba> Jadi bandingan penuh neraka dengan sorga itu... Dari umat dari turunan Adam alaihi salam itu dari seribu orang yang satu saja masuk surga 999 itu masuk neraka kenapa bisa masuk neraka artinya target iblis itu tercapai kan 99% kan karena inti tujuan iblis itu memasukkan orang-orang Bani Adam ke neraka jadi pengikut dia dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini bicara tentang Ya'juj wa Ma'juj dari seribu orang, 999 Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka dan satu dari kalian masuk surga. Artinya bahwa iblis itu akan terus melancarkan dengan berbagai macam upaya dan dengan berbagai macam cara menyesatkan Bani Adam. Dari mulai disuruh syirik, menyekutukan Allah. Kalau tidak bisa, turun dari syirik ke bid'ah. Kalau tidak bisa bid'ah, turun ke melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa melakukan dosa besar turun ke melakukan dosa kecil. Kalau tidak bisa juga disuruh dosa kecil, maka iblis akan menyuruh untuk menyibukkan dengan perkara-perkara mubah. Supaya lupa dari ibadah. Kalau tidak bisa juga disuruhnya ibadah, tetapi disuruh meninggalkan yang afdol, melakukan yang tidak afdol. Coba bayangkan tuh. Itu namanya uh, khutuat namanya ya langkah-langkah setan itu menggoda bani Adam itu mulai dari syirik di bawahnya bid'ah di bawahnya dosa besar di bawahnya dosa kecil di bawahnya perkara-perkara mubah di bawahnya perkara afdol ditinggalkan perkara yang tidak afdol dilakukan luar biasa kan ini namanya khutuat khutuat setan itu langkah setapak 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 gimana caranya anak Adam ini sesat lah iblis itu yang sedemikian luar biasanya itu menggoda Bani Adam di bulan Ramadan bisa kita kalahkan bisa kita kalahkan kenapa? karena semata-mata masuk hari pertama Ramadan saja malam pertama malam Ramadan apa kata Rasulullah? Ida ja'akum Ramadan futihat abu, -abu al-jannah wa abu abu niran wa sufidati syaitan Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan Dibuka pintu sorga Ditutup pintu neraka Setan pula diborgol, Diikat Baik secara hakikat diikat Atau secara majas Maksudnya secara hakikatnya memang betul-betul diikat gitu ya Atau secara majas Saking banyaknya Orang yang beramal soleh Kikuk setan tidak bisa goda lagi Tapi makna dua-duanya disesuaikan para ulama Dengan demikian apa? dengan datangnya bulan Ramadan setan itu sudah terkalahkan karena sudah terikat dengan sendirinya ditambah-tambah Ramadan itu syahrul Quran bulannya Al-Quran dan setan itu paling tidak suka dengan Quran makanya Rasul mengatakan apabila anda membaca surah Al-Baqarah di rumah setan akan lari itu dari rumah kita hanya semata-mata baca surah Al-Baqarah setan lari ditambah-tambah orang yang membaca surah al-baqarah itu dia berpuasa karena puasa itu menekan darah. Ya, tapi orang yang tidak berpuasa, tekanan darah tingginya dia akan lancar. Tapi kalau orang berpuasa, darah akan tertekan tuh. Karena darah itu ada hubungan kait dengan makan dan minum. Kalau orang makan kan terpompa jantungnya sehingga lancar gitu ya. Tekanan darahnya tinggi. Tapi kalau puasa ini melemah tekanannya dan setan itu masuk dari jalan darah manusia. Ketika dia puasa tertekan tuh setan di situ. Ya. Jadi setan itu bisa dikalahkan dengan cara baca Quran di bulan Ramadan, dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dan setan juga tidak suka dengan orang yang zikir. Ya. Orang berzikir itu tidak akan diganggu setan. Dan di bulan Ramadan itu syahrul zikri. Bulan orang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setan bisa dilawan, apalagi sekali lagi dengan Ramadan sendiri setan sudah diikat. Makanya sering saya katakan antum kalau kelai. yang satu musuhnya diikat di tiang listrik, yang satu pula liar tadi ikat. Kemudian antum suruh mukul. Kira-kira mana yang antum senang mukul tuh? Yang di tiang listrik lah teman-teman senang mukul yang, yang diikat. Artinya musuh yang diikat itu lebih mudah dilawan dibandingkan musuh yang tidak terikat. Lah setan itu terikat di bulan Ramadan sehingga mudah untuk dilawan. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan bisa kita kalahkan setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, musuh yang terberat juga selain hawa nafsu setan adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu wali-wali setan yang ada di bumi. Mereka adalah corong-corongnya setan yang ada di di bumi. Makanya Allah mengatakan lantardo angka walantardo angka liyahudu wa hatta tatabia ah Tidak akan redoh selamanya orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Makanya dengan berbagai macam cara dan upaya orang kafir itu menyerang kaum Muslimin dari berbagai macam arah. Tetapi Ramadan bisa kita kalahkan mereka. Kita lihat sejarah sedikit. Di dalam surah An-Nasr, harusnya malam ini memang membahas surah An-Nasr. Ya kan kemarin uh, surah Al-Masad. Setelah Al-Masad kan An-Nasr. Ya, gak apa apa. Ya, malam ini sekalian baca tafsir An-Nasr. Allah mengatakan idza ja nasrullahi wal -fad. Apabila datang nasrullah kemenangan Allah wal fat dan fathu Mekah. Lah Fatuh Mekah ini kan bagian daripada kemenangan perang. Kenapa disebut lagi? Kenapa disendirikan? Bukankah Fatuh Mekah itu bagian daripada kemenangan? Kan cukup idajaan Nasrullah titik sampai di sini. Termasuk Fatuh Mekah di dalamnya kan? Kenapa mesti diulang? Ya bukankah Fatuh Mekah juga bagian kemenangan? Karena Fatuh Mekah ini memang kemenangan dalam perang. Tapi Fatuh Mekah ini adalah kemenangan yang sangat besar. Sampai Allah mengatakan Inna fatahna laka fathan mubina Ini kemenangan yang nyata Kemenangan yang agung itu adalah Ketika pembebasan Fatuh Mekah Kapan terjadinya Fatuh Mekah itu? Terjadinya Fatuh Mekah itu di bulan Ramadhan Jadi ketika Nabi Alaihi Wasallam hendak umrah Yang disebut dengan umrah Hudaibiyah namanya Itu umrah perdana Nabi Udah lama enggak ke Mekah pengen umrah. Perangkat Nabi. Eh sampai di Mekah gak boleh masuk. Akhirnya diancam kalau masuk perang kita. Maka Rasulullah SAW karena memang datang bukan untuk perang ya. Tidak membawa pasukan banyak dan tidak membawa peralatan perang yang cukup memadai. Makanya Rasul mengalah dan coba melobi diutusnya Uthman ibn Affan supaya melobi bahwa kedatangan mereka bukan perang kedatangan mereka ingin umroh tapi akhirnya Utsman pun disembunyikan dan diisukan Utsman dibunuh. Padahal tidak dibunuh, cuma diisukan Utsman terbunuh. Maka Nabi SAW kemudian membayar semua pasukan umroh itu yang disebut dengan bayatu Ridwan. Bayah bayah Ridwan, bayah di bawah pohon atas darah Utsman bin Affan. Tetapi kemudian tidak terjadi perang sih, berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah walaupun bulir-bulirnya kesepakatannya merugikan kaum muslimin tetapi Rasul melihat ke depan bukan melihat hari itu sehingga ketika perjanjian Hudaibiyah kan diantara bulir kesepakatannya untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun Quraisy tidak boleh menyerang Nabi Nabi juga tidak boleh menyerang Quraisy. ya baik yang dagang ke Syam atau yang pulang dari Syam tidak boleh diserang Akhirnya Rasul punya kesempatan untuk berdakwah mengirim surat ke negara-negara. Seperti mengirim surat ke Kisra, ke Kaisar, ke Najasi, ngajak kabilah-kabilah sekitar Madinah beriman kan. Ada kesempatan. Karena sudah tidak disibukkan lagi melawan orang-orang Quraisy. Lah masalahnya dalam kesepakatan itu ada kalimat siapapun yang bergabung dari kabilah-kabilah Arab silahkan mau gabung sama Rasul silahkan mau gabung sama orang-orang Quraisy silahkan. Lah kebetulan ada dua kabilah yang sejak jahiliyah itu bertengkar berselisih namanya kabilah huza' dan Bakar. Kabilah Bakar ikut Quraisy, kabilah Khuza'ah ikut Rasulullah. Rupanya dua kabilah ini karena sejak zaman jahiliyah saling perang. Kabilah Bakar ini tiba-tiba melancarkan penyerangan tengah malam, tiba-tiba diserang Khuza'ah oleh Bani Bakar ini. Banyak yang mati. Dan ini sudah menyalahi perjanjian Hudaibiyah. Kan tidak boleh saling nyerang Kok malah Bani Bakar menyerang Huza Makanya orang Huza ini pimpinannya langsung pergi ke Madinah Ngomong sama Nabi Bahwa mereka sudah mengingkari perjanjian Hudaybiyah Maka Rasul bangkit dan mengatakan Nusir, Nusir, kau akan ditolong Kau akan ditolong katanya Tenang saja Nah dari situlah maka Rasul menyiapkan pasukan besar Kemudian membawa ke Mekah untuk menyerang Mekah Yang disebut dalam sejarah sebagai Fathu Mekah karena orang-orang Mekah sudah berkhianat kepada bulir-bulir perjanjian itu. Akhirnya kemudian diserang sama Nabi. Ketika itu orang-orang Arab menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama siap menghadapi, kelompok yang kedua tidak siap menghadapi, justru mereka akan melihat kalau memang Muhammad itu benar, lihat Muhammad akan menyerang Ka'bah. Kalau memang dia tidak benar bukan seorang Nabi pasti akan datang burung ababil sebagaimana Abroha diserang. Pasti dia akan diserang juga katanya. Setelah Rasul membebaskan kota Mekah tidak ada burung ababil datang. Tidak ada burung ababil yang menyerang Rasul seperti menyerang Abroha kan. Berarti dari situ yakin bahwa dia seorang Nabi. Nah, sejak itulah banyak kabilah-kabilah masuk Islam. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sendirikan tentang Fatu Mekah dalam surah An-Nasr ini idza jaa nasrullahi wal fath Kenapa dampak Fatu Mekah itu besar? Waraaitan fi afwaja. Sebab setelah Fatu Mekah itu kau lihat banyak orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong dari semua kabilah. Menunjukkan bahwa Fatu Mekah ini bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan besar. Karena dampaknya banyak orang masuk Islam gitu maksudnya. Dan Fatu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Ya kan? Lihat Allah menangkan. Adapun idza jaa nasrullah, pertolongan Allah maksudnya apa pertolongan Allah di sini? Maksudnya badar. Dan badar juga sama terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi dua peperangan sejarah ini terjadi di bulan Ramadan, baik perang Badar ataupun Fatu Mekah. Kalau perang Badar jelas diabadikan kisahnya dalam Al-Quran di beberapa surah seperti Al-Imran dan juga Al-Anfal gitu kan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan perang besar badar ini walaupun pasukannya tidak banyak hanya 314 orang melawan 1000 orang tapi momen perang badar ini diabadikan karena perang ini disebut Yaumutalkol Jam'an Perang di mana dua kekuatan berjumpa, dan Allah katakan, "Yaumul Furqan, hari di mana Allah hendak membedakan mana hizbullah dan hizbushayatan, mana kelompok Allah dan kelompok syaitan, mana hak dan yang batil. Dibedakan tuh di situ, makanya di malam hari, ketika Nabi SAW hendak perang, besoknya itu sempat Rasul khawatir. Kenapa pasukan tak banyak, empat belas orang." Persenjataan tak cukup, Tidak punya punya pula pengalaman perang, Tidak pernah perang sebelumnya masalahnya. Ya. Sementara tentara musyrik ini seribu lebih dengan pasukan perang yang lengkap, dengan senjata yang lengkap, dengan kuda yang lengkap, ini berat nih Makanya Nabi berdoa di malam itu dan mengatakan Allahumma intahlik hadir isoma falantu bad abad. ya Allah kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini habislah kami. Kau tidak akan ada lagi yang nyembah di permukaan bumi katanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar keinginan Rasul Malam itu ditunjukkan seribu malaikat turun Sehingga Allah, apa namanya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Absyir ya Bakar Bahagialah wahai Abu Bakar Malam ini lihat Allah turunkan seribu malaikat Keesokan harinya Allah tambah lagi tiga ribu malaikat Ketika betul-betul perang berkecamuk Allah tambah lima ribu malaikat Bi khamsati alafin Milan malaikat timur divin Allah turunkan 5.000 malaikat dipimpin Jibril bayangkan yang tadinya 1.000 lebih lawan 314 sekarang terbalik pasukan kaum muslimin lebih banyak berarti 5.000 malaikat plus 314 orang lawan 1.000 ya siapa yang menang lawan tentara malaikat nggak akan ada yang menang lah makanya perang ini perang kemenangan kenapa karena sebelum perang, Rasul sudah diberi wahyu tentang kematian-kematian para pembesar kures. Bahkan, letak di mana matinya Rasul dikasih tahu, "Nini, nini, Abu Jahal sebelah sini mati." Nini, Umayyah sebelah sini, Nii Walid sebelah sini, Nii Uqbah sebelah sini ditunjukkan tempat-tempat matinya itu sebelum terjadi peperangan. Makanya, ketika betul-betul terjadi peperangan, betul Abu Jahal sebelah situ matinya. Ini sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Subhanallah, apa enggak fenomenal? Perang Badar itu sampai letak-letak kematiannya, Allah kasih tahu, bukan hanya turun malaikat saja sampai kematian, tokoh-tokoh Quraisy itu habis di Perang Badar. Kenapa? Karena semua tokohnya terlibat. Masalahnya yang selamat itu Abi Sufyan saja, nasib baik dia tidak mati. Makanya, kenapa disebut perang luar biasa perang badar itu karena membinasakan semua tokoh-tokoh besar Quraisy yang selama Rasul 13 tahun berdakwah di kota Mekah mereka lah provokatornya dan mereka lah eksekutornya ya sehingga Allah balas di perang badar dan perang badar itu terjadi kapan? 17 Ramadhan nah, bayangkan kan? dua perang besar ini mengalahkan musuh-musuhnya dan tidak ada dalam sejarah Islam perang yang dilakukan di bulan Ramadan kalah. Salahuddin al ayubi membebaskan Baitul Maqdis kapan? Ramadan. Menang. Ya. Karena Ramadan itu adalah syahrul intisar, bulan kemenangan. Yang ingin saya katakan, kenapa saya ingin satu poin ini saya perpanjang? Karena bulan Ramadanlah bulan kemenangan. Karena jihadnya kaum muslimin. Maka jangan pernah malas di bulan Ramadan. Kalau dulu para sahabat perang di bulan Ramadan perang melawan setan, melawan hawa nafsu, bahkan melawan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Berarti kan semangat sampai Ramadan mereka sedang puasa loh. Perang Badar itu para sahabat puasa. Tapi mereka dimenangkan gitu ya, saat puasa dimenangkan. Saat puasa berjihad, harusnya kita juga saat puasa kita tidak perang kan, cuma kita melawan hawa nafsu dan setan saja. Makanya beristihadlah di bulan Ramadan saat puasa itu Perbanyak ibadah yang lainnya. Ini enggak saat puasa loyo, <laughs> jadinya enggak ada. Pada setan sudah diikat lo ya. Pintu sorga ada dibuka, pintu neraka ditutup. Coba bayangkan, setan diborgol, pintu langit dibuka. Kok masih malas nih gimana ceritanya? <laughs> ya memang itu malas bawaan sebelum Ramadan itu. Memang antum udah malas ya malas aja mau masuk bulan mana saja tetap malas gitu. Pada Ramadan itu bulan pertolongan. semangat, semangatlah, berbahagialah di bulan Ramadan wa ini. Eh, saya kira satu poin saja ya. Eh, bulan Ramadan, bulan kemenangan. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau lagi keadaan hamil, gak sanggup untuk puasa, gimana ya, Ustadz, untuk membayar puasanya? Apa tetap membayar fidyahnya saja, apa membayar puasanya juga? Syukur, iya, sering saya ulang-ulang kondisi orang hamil dan menyusui ini. Ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi sehat. Jadi, ada orang hamil itu sehat. Kalau dia puasa, nggak ada masalah. Janinnya juga nggak masalah, atau dianya puasa nggak masalah. Bayang disusunya tidak ada masalah, maka yang seperti ini tidak boleh dibatalkan. Nggak ada masalah, ngapain dibatalkan? Wajib puasa. ya. Kondisi yang kedua. Kalau seandainya dia lemah, orang yang hamil atau yang menyusui itu lemah, dia khawatir kalau puasa. Dan kekhawatiran orang yang puasa ini bukan hanya khawatir kepada dirinya, tapi kepada janinnya juga, atau kepada bayi yang disusuinya. Maka dua kondisi ini. Baik khawatir kepada dirinya Tidak khawatir kepada janinnya kemudian dia batal Atau khawatir kepada dirinya Dan juga kepada janinnya dia batal Maka dua kondisi ini cukup bayar eh, Cukup kodok tidak fidya Kodok Tidak ada fidya ya. Kemudian kondisi yang ketiga ini jadi hilap ulama Kalau seandainya orang hamil dan menyusui itu Dia batal bukan karena khawatir kepada dirinya Dia kalau puasa tidak ada masalah Cuman bayinya bermasalah kalau tidak makan bisa kurang air susunya. Kalau tidak makan mungkin takut janinnya masalah. Tapi kalau dianya nggak masalah. Ini yang jadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia harus kodok dan vidya. Kodok karena dirinya membatalkan pada sanggup puasa. Vidya karena khawatir kepada bayinya. Dan ini fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian pendapat yang kedua tidak ada vidya. Yang ada kodok saja. Ya, dan ini pendapat Syekh Thaimin menukilkan pendapat Madhab Hambali. Tapi ada yang mengatakan bahwa kondisi kalau dia batal bukan karena takut kepada dirinya tapi kepada takut janinnya maka tidak ada qadha yang ada fidyah saja. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah wallahu alam karena riwayatnya lemah. Sehingga cuma ada dua kemungkinan qadha saja atau qadha dengan fidyah. Jadi, kodok tetap, kodok tetap bu ya. Kalau yang takut kepada janinnya, bukan takut kepada dirinya. ya. Tapi kalau takut kepada dirinya, sepakat ulama kodok saja nggak ada video. Jadi tetap bu mengkodok. Ustadz gimana nih tahun kemarin, hamil. Habis itu menyusui, toto hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi, mau tiap tahun kan itu ya. Ya kan pasti ada pray-nya lah nggak mungkin kan gitu terus Ya mau berapa anak Mau buat kesebelasan kan itu, Kan pasti ada lah cuti-cutinya Ya kan nah saat ibu sudah Pemainnya tiga tahun berturut-turut seperti itu kan keempat tahunnya nggak seperti itu ada kesempatan puasa ini kesempatan ibu kota Ramadan ya ini usah dikumpulkan banyak sekali ya tidak apa-apa kan sekali ibadah kan itu puasa kan pahalanya besar. Ya. Tapi bagaimanapun asal koto ya Setiap tahun ini batal ya langsung koto Jangan sampai nunggu tahun depan Tidak boleh oh, Tahun depan istighfar Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Jin bertanya Solat tarawih bagi wanita lebih baik di rumah atau di masjid Lihat Ya pada asalnya lebih baik di rumah Tapi kalau ingin ke masjid nggak apa-apa Mungkin karena ingin lebih khusyuk di tarawih, dikanya kalau di rumah ini Uh, banyak gangguan. yang kedua tak punya hafalan, ya asih tiga kul itu diulang-ulang. Ya. maka nggak apa-apa. apalagi rumah, uh, masjidnya nggak jauh dari rumahnya, ya rame-rame dengan tetangga, imamnya bagus, kemudian juga ada kultumnya, bisa cari ilmu di situ banyak ya nggak apa-apa ke masjid. karena tidak ada larangan wanita itu ke masjid. latam no imam Allah masa Allah kata Rasul. jangan kau larang wanita wanita kalian apabila hendak sorti masjid. Tidak nah, masalah Ya tengok kondisi Kadang-kadang di masjid lebih baik gitu ya Tapi hukum asal wanita Sholat di rumah lebih baik Tapi terkadang ada yang mendorong Mendorong di masjid terkadang lebih baik. Contoh mamanya tadi ketika tarawih kan ramai-ramai lebih husu, imamnya juga bagus. Kalau di rumah banyak gangguan itu itu dan begitu seterusnya. Apalagi tidak punya hafalan. Ya. ya sebaiknya kalau bisa ke masjid ke masjid saja supaya lebih ini lebih khusyuk. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa karena itu asal salat wanita di rumah. Apa Ustaz mau bertanya apa hukum seorang istri tanpa izin suami berbohong tentang kebaikan contohnya seperti bersedekah? Apakah itu termasuk dosa, Ustaz? Sebelum paham nih, apa hukum seorang istri tanpa izin seorang suami berbohong? Tentang kebaikan Contohnya seperti bersedekah Apakah itu termasuk dosa Bohong ini Dibolehkan dalam tiga kondisi Bohong itu dibolehkan dalam tiga kondisi Pertama Saat melindungi Jiwanya seorang muslim Ada orang muslim mau dibunuh orang kafir Sembunyi pula di rumah kita Ini si kafir dibawa golok nih Eh nampak gak si Anu? Gak ada padahal dedi. di di rumah kita kan bohong itu untuk menjaga jiwa seorang muslim. Ini satu. ya Ini bohong yang dibolehkan ya, seperti ini. Yang kedua bohong yang dibolehkan adalah untuk tauria. Tauria itu maksudnya uh, dalam kondisi-kondisi terpaksa. Dulu di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad itu kan terjadi khulqul Quran tuh di mana para ulama ahli sunnah disiksa kalau tidak mengatakan Quran makhluk. Jadi terpaksa lah sebagian mereka tauria, tauria itu berbohong sebenarnya. Kalau di, di, kalau dikatakan Quran makhluk atau enggak, kalau dia bilang makhluk lepas, karena itu akidah mutazilah, karena pemerintahnya kan mutazilah mengatakan Quran makhluk. Tapi kalau dia mengatakan oh bukan Quran bukan makhluk, ditangkap. Akhirnya sebagian lama berbohong dengan cara apa tauria? Dengan cara Uh, menghitung kitab-kitab langit. Adapun Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhub, makhluk. Maksudnya makhluk itu tangannya. Gitu maksudnya. Dia mengatakan yang makhluk itu tangannya ini jarinya yang makhluk. cuma dia sebutkan Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhub, makhluk. Ini loh yang makhluk maksudnya tangannya bukan itunya. Akan Tauriah itu kan. Ya sama dengan Ibrahim ketika berbohong. Kau ya yang menghancurkan patung itu? Kan palunya kan ada di patung yang paling besar. Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum humada nah, Sambil jempolnya nunjuk patung. "Bal fa'alahu kabiruhum humada yang melakukan itu itu katanya. Padahal dimaksud jempolnya bukan patungnya. Ya, kata Ibrahim itu, "Ini loh yang melakukannya," tapi ditunjuk ke patung. Kan bohong juga tuh. Ya. Kenapa Ibrahim mengatakan yang melakukan jempolnya Tapi ditunjuk ke patung Karena orang kalau megang sesuatu Kalau nggak ada jempol gak kuat Ini namanya gagang palu Antum pegang gini, mana kuat. kuat Tapi antum kalau begini, kuat kan Jempol ini yang menguatkan Kata Ibrahim, padahal Ibrahim itu maksudnya jempolnya yang kurang ajar Ini lo jempol saya yang melakukan maksudnya Tapi ditunjukkan ke patung, itu namanya tauriah Bohong juga kan nah, Kalau untuk tauriah, dibolehkan nah, Kemudian berbohong untuk apa lagi Suami istri berbohong nggak apa-apa. Suami istri berbohong nggak apa-apa. Ya, dalam rangka untuk supaya ada kebaikan. Ya, umpamanya suami berbohong kepada istri. Istri ini udah pakai bedak ya kan? Cantik bang, cantik kali. Padahal bedaknya itu kayak ini, kayak di jalan-jalan tuh yang silver silver tuh. <laughs> Bodoh semua gitu ya, pakai tepung terigu cantik bang cantik masya allah cantik ya kan pakai lipstick merah merah kan itu cantik bang oh manis kan itu nggak apa, apa ya padahal kalau dalam hatinya itu aduh kacau gitu tebal kali kan itu nggak apa, apa itu bohong gak ada masalah atau istri masa gitu kan karena istri antum lagi puasa senin kamis Ya kadang-kadang karena tidak paham, tidak mau mencicipi takut batal, Kebanyakan pelagaramnya namanya orang puasa kan. Kadang asal nyemplung aja tuh jumbu bubu itu. Ya, suami suruh makan. Enak bang, enak, enak, enak. Sayur asam jadi saya asin. <laughs> Kok asam jadi asin? Nih? Gimana? Enak, enak gitu. Ya, Sapa istrinya nggak ada langsung dilempar ke tong sampah. Itu gak ada masalah. Itu namanya uh, bohong. Ya, hanya untuk menyenangkan saja. Sebab kalau jujur nanti singgung pula kan itu bohong yang seperti ini apa, apa Kalau untuk memperbaiki rumah tangga ya Seperti tadi berbohong untuk sedekah Kalau untuk kebaikan gak apa-apa Ibu ini umpamanya dikasih sama suami Buang belanja agak banyak lah bulanannya 2 juta Tapi habisnya satu juta setengah Sambil ibu kumpulin 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 rumahnya Setiap hari mungkin 10 ribu 20 ribu gitu ya Sisa belanjanya suami gak tahu. Tapi kan suami enjoy saja Ya, karena biasa dikasih segitu cukup Rupanya karena kehematan ibu bisa lebih Nah yang lebihnya kemudian ditabung Kan suami tidak tahu Ibu bersedekah dengan lebihnya itu Ya ada masalah Ya, Tidak ada masalah gitu ya. Ini yang ketiga Yang keempat ada namanya bohong untuk islah Islah itu maksudnya kalau ada orang bertengkar nih nah, Saya ngomong kepada pemain antum Si A bertengkar dengan si B nih saya ini sebagai penengahnya Saya datang Ngobrol oh Saya tadi ketemu loh sama si Anu Yang katanya antum benci sama antum ndak juga lah Dia muji-muji antum Padahal ndak pernah muji ya. Nanti datang lagi ke musuhnya Tadi saya ketemu tuh sama musuh antum itu Saya kira Dia sangat benci sama antum ndak juga lah Dia Kalau saya siu antum di depan dia Baik-baik dia muji-muji antum juga <laughs> Nah itu kan bohong kan Tapi kan intinya untuk mengislah kan? Nah, yang benar iya dia muji-muji antum. Oh enggak kemari maki-maki enggak ya kemarin tadi baru muji kan <laughs> itu bohong nah, Tapi kan untuk ngakur kan nggak apa-apa. Supaya intinya kan akur, intinya akur. Nah, itu berbohong seperti boleh. Atau yang terakhir bohong dalam peperangan. Ya karena perang itu intinya menang. Nggak apa-apa bohongi musuh nggak apa-apa. Karena intinya menang buat ranjo orang musuh nggak tahu ya kalau dikasih tahu ranjaunya nggak masuk lah musuhnya udah <gulau> tahu ada ranjaunya di situ bohong bo. Gak nggak masalah ya sombong dalam perang aja nggak apa-apa Ali kan sombong di depan musuhnya di depan siapa itu musuhnya ketika perang Khaybar itu marhab ada orang Yahudi namanya marhab itu kalau gulat gak pernah terkalahkan dan perang di zaman itu sebelum perang ada Mubarauzah. namanya Mubarauzah itu ada tanding mana jagoanmu di jagoanku Baru setelah adu jagoan baru perang. Zaman dulu kan gitu kalau perang. Jadi biasanya Ali ini selalu jadi jagoannya kaum muslimin. Lah dalam perang Khaybar, Marhab keluar. Ali juga keluar. Ali sombong dia. Ya. Kata Ali apa? Ana ladhi sammatni ummi Haidara. Dia mengatakan ana alladhi sammatni ummi Haidara. Saya orang yang dikasih nama ibuku macan hutan. Aku macan hutan katanya. Kalaisi ghabatin karihim mandara. Semua hewan takut kepadaku katanya. Sombong dia ya, di musuhnya. Enggak apa-apa dalam peperangan sombong. Untuk mengedonkan lawan. Ya makanya lihat kalau orang tawuran tuh antar preman kan gertak-gertakan tuh ya. Supaya ngedon tuh. Jadi sebelum kelai sudah kalah dulu mental jadi gertak. Kayak itu enggak apa-apa. Sombong-sombongan tuh gertak lawan kan. Sama dengan berbohong dalam peperangan enggak apa-apa. Tapi asal bohong itu tak boleh. Ini kan dalam kondisi-kondisi tertentu saja bohong dibolehkan. Wallahualam. Kemudian yang selanjutnya ustaz mohon solusinya anak dan suami yang sering berselisih pendapat tentang pendidikan anak. Terutama tentang sekolah anak. Anak, hmm, apa ini? Anak maunya anak, terutama anak perempuan setelah tamat SD. Mau. Uh, sekolah sekolah sunnah di Batam aja. Tetapi sedangkan suami maunya anak sekolah sunnah, tapi beda kota sama orang tuanya dengan Dali mencari sekolah terbaik buat anak. Anak seorang ibu belum bisa melepaskan anak di usia segitu. Tapi kalau SMA silahkan mohon nasihatnya salah tidak cara pemikiran anak. Ya alhamdulillah. Ya rundingkan saja. Kadang-kadang gini ya, lihat masalah dan madarat juga. Kadang-kadang anak kalau dekat dengan ibu atau dengan orang tua, satu sisi dia ada kebaikannya. Orang tua bisa ngontrol. Tapi sisi lain dihadapkan dengan pergaulan kawan-kawannya. Tapi kalau jauh, namanya jauh kan, kekhawatiran orang tua sudah, sudah sudah jelas ada. Bisa saja mungkin anak ini di pondoknya dapat kawan yang jelek kabur dan begitu seterusnya gitu ya. Ada plus dan uh, ibaratnya ada positif negatifnya lah. Ya, saya kira kalau ini kan masalah intinya kan sama ini, tujuannya sama. Menyekolahkan anak di sekolah sunnah. Intinya sama. Baik si bapak atau si ibu sama intinya anak disekolahkan di pondokan, di pondok yang sunnah, selesai. Cuman berbeda pendapat antara jauh dan dekat saja kan. Ya, ini kan perbedaan meteran ini. Perbedaan meteran. Ini satu meter nih tiga meter gitu. <laughs> Cuman perbedaan perbedaan di meteran aja sebenarnya itu. Ya sebaiknya ya dirundingkan baik-baik. Lihat plus minusnya. Ya, ya kalau ibu sih wajar lah. Kadang-kadang ibu ini lebih ke perasaan. Kalau bapak kan lebih ke akal biasanya kan. Bapak ini kan pandangannya jauh dia. Karena akalnya mandang jauh. Kalau ibu kan mandangnya dekat, gitu ya. Maunya dekat. Sa anak-anak pun kalau bisa dekat, <laughs> karena ikut perasaan, ibu ya. Jadi sebaiknya dirundingkan baik-baik. Kalau memang e, ibu maunya 5 meter, gitu ya. Kemudian bapak mau 10 meter, ambil tengah-tengahnya aja, 7 meter. <laughs> gitu ya ambil tengah-tengahnya kan jadi bapak tidak jauh kali ibu pula tidak dekat kali gitu ya umpamanya nih ini bapak pekan baru ibu mau di Batam Pinang saja <gaduh> kan, kan, selesai itu Ambil tengah-tengah lah ya kan Apa pula sibuk Wallahu alam Ya saya kira cukup Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiru kaudlai Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intinya bahwa Tolong berada berakhlak kepada Allah membahas tafsir dari surah al-imran lahirlah imam muslim abi daud tirmizi ibnu hibban jadi ketika yunus adi gsaratu wasalam terkena undian itu